Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di Masjid Arido, Kelurahan Cimpaun. Malam ini kita bersama jamaah lain ada undangan acara selamatan potong rambut anak dedek bayi yang baru lahir. Nah, kita bersama-sama dengan jamaah Masjid Arido, Kelurahan Cimpaun akan segera menuju lokasi acara. Ini Pak Dikun, namanya Pak Dikun ini. Mas Dikun. Setelah melaksanakan sholat Bada Isya di Masjid Arido, kita bersama-sama menuju rumah undangan acara selamatan potong rambut dede bayi bersama jamaah Masjid Arido. Nah, ini kita sudah sampai di rumah undangan. Assalamualaikum. Kita banyak ketemu teman-teman. Assalamualaikum, Mang. Nah, ini tuan rumah nih. Gimana sehat tuan rumah? Alhamdulillah. Siap-siap, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak ketua lingkungan kita nih, komandan nih. Siap, Bapak RW. Nah, sesepuh nih. Assalamualaikum sesepuh. RT kita nih. Nah, ini mantan RW nih. Persiapannya, ada bendera. Bendera uang. Iya. Uang, gunting. Pada saat ini Allah
Sebelum kita melaksanakan cukur rambut untuk cerita pembacaan maulid, akan kami puji insya Allah dipimpin oleh orang tua kita yaitu Bapak Kiai Mustofa Nani. Kemudian doa karena Allah kami aturkan itu kepada untuk kita Bapak Kiai Ahmad Khairuddin. Setelah doa kita membacakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Mustofa Muhtar. Kami atas nama keluarga yaitu Bapak Subadi, Bapak Suwadi, sudah pasti banyak kekurangan dan tempatnya seperti adanya. Kemudian insya Allah yang manual sedikit kami mau Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Amin.
Amin. Amin ya. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah acara potong rambut sudah selesai tuh, dapat kenang-kenangan ya. Bendera. Halo, ya ya Tat, ya Tat. TV mana tuh? TV Amerika. Oke. Alhamdulillah kita setelah mengikuti acara dapat ini tuh, dapat oleh-oleh. Besek sama ini tuh jeruk Bali. Bekas bendera ini tuh. Itu bendera kita dapat juga satu tuh, bendera kenang-kenangan. Jangan lupa subscribe sama tombol